acara TV paling sadis di Jepang. Dalam reality show ini, seorang pria bernama Nasubi ditempatkan di sebuah kamar yang kecil selama 335 hari. Dan acara ini ditayangkan secara live yang ditonton oleh 17 juta orang. Selama acara ini, ia tidak diberi makan dengan cukup, tidak ada hiburan, dan sangat terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya orang yang dapat berhubungan dengannya adalah tukang paket yang kadang memberinya barang atau makanan. Di akhir episode, Nasubi terlihat sudah hilang kewarasannya. Dan parahnya lagi, semakin banyak orang yang menonton Nasubi.